Kamu siapa? Buku namanya? Marita. Marita. Gak maksa si ngeyel. Eh tuh, Popong. Tuh, Popong lagi. Jualan ini, Popong barat, Popong. Tuh, Marita. Salah ya, kamu gak usah ganggu-ganggu lagi ya. Siapa yang mengganggu kalian? Loh, kamu muji seperti itu ya teman-teman saya. Pikirannya ke situ semua, ngeres. Namanya laki-laki lah, dikasih kucing ya. Kucing dikasih gesek. Marita bukan kucing. Marita cantik. Nah, saya nggak punya, saya ditungguin, jadi mohon maaf ya, kamu keluar saja ya. Eh, ngapa sih? Nah, itu yang nggak mau deketin kamu tadi tuh. Aku nyaman sama dia. Hah? Memang pernah kenal. Tidak tahu, aku tidak tahu. Eh, apa kok? Nyaman banget sama kamu, mas. Coba. Jangan kayak gitu lah. Aku selalu mengikuti kamu sampai kamu pulang pun aku ikuti. Mas kalau nggak punya cerita, kau diam kamu ya mas. Pantesan kita nggak boleh deketin loh. Maksudnya pantesan. Mas karena enggak sini. Orang saya enggak lihat, Bang. Main belakang ya, Bang. Pantesan dek waktu saya. Bang mereka. Mas karena enggak diem beneran ini. Jangan ada dosa di antara kita loh, Mas. Masalah kayak gini. Astagfirullah. Bang. Saya takut nih, Bang, dipegangin dulu nih. Nah, kamu jangan. Iya. Jangan kemana-mana. Kamu ini siapa sih? Marita. Apa sebelumnya kita pernah kenal sih? Belum. Masa saya mengenalimu. Siapa? Saya siapa namanya? Saya tidak tahu namamu, tapi seolah-olah kita sudah dekat. Apa? Kita sudah dekat. Buset. Maksudnya? Ya tunggu dulu. Lepasin dulu. Mas. Duduk. Mas. Penakankan di mana gitu. Dia sampai rumah kamu loh, Mas. Buktinya masa kayak gini. Kau katakan jangan pegang-pegang ya. Kau harus punya etika. Kau katanya pernah ikut ke rumah saya itu kapan? Beberapa hari yang lalu. Iya, gak ngaku. Saya menunggumu di depan rumahmu. Oh, tujuanmu apa, ha? Aku ingin selalu bersamamu. Ya, gak boleh lah. Kenapa? Saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak. Saya juga manusia. Ya, saya tahu kita berbeda alam. Tapi apakah salah jika saya mengikutimu? Karena melihatmu saja saya juga nyaman, juga tenang. Ya. Mas Ganang diam-diam ya. Jangan memang saya tidak dibolehkan untuk mengikuti kakang. Kakang. Sir. Izinkan saya untuk mengikuti istri kakang. Mengikuti istri saya untuk apa? Agar saya bisa menikmati tidur bersama kakang. Ini. Mereka udah. Nih, saya mau tanya. Jat. Mungkin sebelumnya udah, Mas Ganang udah pernah bicara apa gimana sama sampean itu? Hah? Mas Ganang diam-diam ya, Bang ya. Belum pernah. Ya, tapi katanya tadi nunggu di depan rumah kan berarti udah janjian apa gimana? Nunggu di depan rumah, tapi dia tidak keluar. Sampai akhirnya saya memutuskan ke sini lagi. Wah, berarti kamu ngikutin ya gitu. Nih, ya saya menghargain kamu sebagai jin.
ya silahkan, mau mengikutin ya silahkan, tapi jangan mengganggu. Monggo kerja, kalau bisa ya kamu jangan ikutin. Apakah ini yang dinamakan cinta? Wih, saya tidak pernah mengikuti cinta sebelumnya, tetapi hati ini cinta. Kau katakan katanya cinta. Cinta itu buta, buta itu cakil, cakil itu helm. Jadi cinta itu helmnya benar cakil, marreta. Tapi rasanya tidak bisa dibohongi. Saya akan sekarang bersama kakak. Hei, ya sel. Sik banget. Mas, ini hasilnya apa sih? Saya lagi ada kepentingan yang ditunggu. Saya lagi ditunggu sama seseorang, ditunggu sama makhluk. Saya yang menunggumu, Pak. Bukan, maksud saya bukan kamu. Kamu udah lama tinggal di sini. Udah lama tinggal di hutan sini. Apakah kamu kenal Sero, Sero Menyaga? Ya, itulah yang saya cari malam hari ini. Makanya udahlah, sudahi semua angan-anganmu karena kita itu sudah beda alam. Begini, yang menyukai silahkan, tapi jangan mengganggu, apalagi sampai mengikuti istri saya, itu nggak boleh banget. Tidak saya ganggu istri kakang, saya sekitar mengikuti kakang Ganang Setioko. Yes. Ganang Setioko, kakang. Nah, Ganang. Di sini kan aku tidur bersama kakak. Mas. Ini kau menggoda, nggak boleh lah seperti itu. Pasti dulu, mas. Ini apa sih, mas? Ganti nama saja kamu lah. Bokong kamu kayak Esmeralda loh. Mas, mas. Ganti Esmeralda. Mereka lebih gaul. Kamu ini tinggal di hutan sini, benar? Sudah lama. Sudah kamu aja. Kamu sendirian seperti itu dari tadi kayak gitu. Saya tidak punya teman kesepian. Terus kamu kalau ada manusia, kamu selalu nampak seperti itu. Tidak. Saya akui kekuatanmu hebat. Kamu bisa muncul di siang hari dengan jelas. Itu karena pengorbanan. Pengorbanan apa? Agar bisa kakang melihatku. Saya benar-benar mencintai kakang. Gak boleh ngomong seperti itu, Daya. Daya, saya lagi ditunggu sama Raja Sero Menyangka. Saya mau ada urusan dengan Raja Sero Menyangka. Sudah pahit, Bang. Baiknya terserah kakang mau menerima Mareta atau tidak. Yang pasti yang Mareta katakan benar adanya kepada kakang. Kakang mendengarnya. Jantungnya, Dik. Saya lihatin dari tadi jaketnya. Kakang mendengarnya. Kakang. Kakak, pagi. Jawab dulu loh. Yang penting kakak mengetahui perasaan mereka, itu sudah cukup kan? Ya cukup mengetahui kan? Ya udah, saya udah tahu. Saya kamu jangan ganggu lagi ya. Tapi mereka akan tetap mengikuti kamu.